Hey guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lagi di tempat pembibitan black sapote ya guys. Nih, black sapote, bibit black sapotenya super super jumbo. Sudah di planter bag. Tidak lama lagi berbunga. Oke, di sini kita mau lihat-lihat pohon induk dari black sapote ini. Oke, nah itu sudah kelihatan ya guys. Itu sudah banyak buahnya nih, full ya guys. Ini black sapote semua. Oke, kita masuk di indukan black sapote ini. Ini banyak sekali ya buahnya ya teman-teman. Ini ada berapa nih? 3 nih. Cabangnya itu hanya kecil begini ya, lebih besar kelingking saya ya. Ini juga ada, ini kayaknya masak nih. Ada yang masak ini guys, kita petik aja. Ah, dapat yang masak guys, tapi ini kayaknya masak muda ini guys, tidak sempurna masak ini karena ini masih kecil. Sapote atau biasa disebut sawo Meksiko. Ini terlalu rimbun ya teman-teman, terlalu rimbun dengan buahnya nih. Ini buahnya sampai di tanah guys, itu ya, itu juga black sapote. Itu buahnya. Agak full ya. Ini aja sudah tebembeng ini teman-teman. Tebembeng ini. Itu ya, mbah. Gila nih guys. Bunganya, buahnya ini loh, wah wah wah, sampai diikat-ikat itu guys, full habis ini. Satu pohon ini ada 200-an ini guys buahnya, padahal pohonnya itu baru segini loh. Ini sudah banyak kok buahnya, ini masih muda ya teman-teman, dia akan besar lagi. Gila aktif ini ya guys. Buat teman-temannya yang pengen suka tanam black sapote ya, langsung aja komen-komen boleh ya. Wah 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 tuh. Ini baru namanya asli buah nih. Itu ada buah. Sekarang ini ada keluar bunga lagi ya guys. Ini uniknya tanaman black sapote ini. Tidak bakalan habis buahnya karena dia ada besar, ada yang panen dan keluar bunga lagi seperti ini. Ya. Ini bunga black sapote ini guys. Ah, ini. Bunganya ini, padahal ini buahnya masih banyak ya guys. Nah. Masih full ini buahnya nih, tapi dia sudah mengeluarkan bunga lagi. Jadi tanaman black sapote ini tidak bakalan pernah habis buahnya karena dia itu tidak satu kali panen ya teman-teman. Banyak ya, banyak kali mau keluar bunga lagi nih. Ini juga bunganya, teman-teman bisa lihat di sendiri deh. Nah, bunganya di pohon yang sama ya teman-teman.
full habis. Teman-teman bisa lihat sendiri itu ya, sampai di atas-atas itu. Ya mau pesannya silakan komen-komen aja. Dan siap melayani. Buahnya nih loh. Wow wow wow. Bagaimana kita? Empuk-empuk. Bisa. Ah, wow. Tuh. Sampai itu ada di tahan pakai kayu itu, guys. Sampai di tanah ini buahnya. Tapi bahannya itu sangat kuat sekali ya, teman-teman. Ya. Kecil-kecil itu ya, sampai buahnya itu 3 itu. Tapi dia aman. Tidak bakalan patah ya. Karena ini black sapote sangat kuat. Ini bukan nangka ya, teman-teman. Ada biasa bilang nangka, ada biasa bilang manggis, dan biasa bilang pala. Ini bukan pala, bukan manggis, bukan nangka, tetapi ini black sapote. Itu gue, wah, black sapote atau sawo Meksiko biasa disebut dibilang, tapi terkenal di Indonesia itu disebut dengan black sapote. Buaya ini berasal dari Meksiko ya, teman-teman, karena biasa disebut terus dibilang sawo Meksiko. Isinya itu hitam dan lembek-lembek begitu ya, kayak alpukat gitu, cuman dia lebih rasanya lebih enak dari alpukat. Lebih enak itu kalau teman-teman itu makannya itu campurkan dengan susu, itu lebih nikmat lagi ya. Jadi bisa dipadukan, saya pernah padukan dengan alpukat, rasanya maknyos ya. Black sapote. Kita tinggal tunggu-tunggu yang matang saja ya, teman-teman. Pol buah. Ya. Oke, guys. Sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani, petani muda mantap.